Ini kurang menyala, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Aku sekarang lagi menyebut terperat cipu untuk tanggal 17. Ini apa? Ciput, ah. Ciput, guys. Saya. Para Andrene. Nah, kerasa. Ya Allah, ya Robi. Ah, kamu ini bebek apa tau? Mbok, Bustami. Wes, ntek. Duitnya ora? Gendokan, guys. Kertu. Semua barang sudah di tangan dan akhirnya saya pun harus pulang teman-teman karena sudah malam ini. Bawaanku seperti orang yang bawa itu loh. Lebih banyak lagi malahan. Malam hari di bawah rumah ini teman-teman. Walaupun malam tetap terang ya. Di sini tuh lampunya memang sangat terang dan tetap ramai, orang jalan juga banyak. Nah, ini barang yang aku ambil dari teman tadi ya teman-teman ya. Ini dalamnya itu makanan gitu. Tapi aku unboxingnya itu besoknya karena sudah capek banget dan banyak sekali kerjaan yang harus aku kerjakan. Ini jajanan banyak banget teman-teman yang mau dibungkusin. Ciput. Ini ciput. Ini hampir 6 kilo, satu box besar kayak gini. Ya, ini kiriman dari Indonesia. Dan ini mau dibungkus, ini unboxing hari ini ya. Nih, tulisannya 5 kilo lebih 9. Nah, ciputnya aku keluarin dari kardus dan ini mau di pack kecil-kecil. Nah, ini teman-teman jadinya ya. 20 bungkus ciput. Langsung saja saya bungkusin. Sebelumnya saya cuci tangan dulu ya, karena kalau menggunakan sarung tangan itu akan ribet. Jadi ini aku bungkusin, satu bungkusnya itu 6 biji, guys. Nah, ini jadinya. Jadi sela kesibukan di rumah harus keluar dulu untuk membeli obat tetap vitamin plus. Ini sudah dapat vitaminnya kakek, lanjut lagi jalan guys. Masih menunggu lampu merah, lampu hijau lah ya kalau di sini. Sudah, langsung aja ke sana. Ya wes, oke. Sibuknya kota Hongkong jam segini. Aku menuju ke sini guys. Mobil pribadi semuanya. Di sini boleh parkir tapi berbayar. Oke, aku kesini dulu. Sini dulu ya, guys. Selesai beli kresekan, langsung gaspol pulang. Sebelum pulang, aku belanja daging dulu untuk kakek. Dulu, guys. Belanja dulu. Shopping dulu, ya. Selesai belanja, langsung pulang. Langsung lanjut bungkus-bungkus sambil masak untuk kakek guys. Jadi ini kondisinya siang hari ya, kemarin saya ambilnya itu malam hari. Ini sudah dapat segini tadi masak dan lain sebagainya. Jadi aku break dulu tuh, masih segitu banyaknya, dan sekarang mulai lagi guys, mulai untuk pembungkusan lagi. Nyicil teman-teman, sudah terakhir guys, alhamdulillah. Terakhir teman-teman, kayau semangat. Satu lagi selesai, sudah jam 5 baru selesai. Masalah capeknya.
Alhamdulillah akhirnya pengepakan sudah selesai dan semua barang-barangnya ini jadinya itu banyak sekali, 300 lebih ya. Dan sekarang saya masukkan ke boxnya kembali, saya tata berdiri biar nanti pada saat pengambilan itu tidak ribet. Untuk sharingnya hari ini saya akhiri sampai di sini saja, dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang baru gabung saya ucapkan banyak terima kasih, dan terima kasih juga untuk yang selalu hadir, selalu komen di channel saya. Oke, saya akhiri video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Alhamdulillah.